keseriusan Rizky Febian pada Mahalini Raharja layak mendapatkan dua jempol. Buktinya, pasca Iki mengungkapkan cinta pada Lini 7 Februari lalu, Iki sudah diperkenalkan Lini pada keluarganya. Begitupun sebaliknya. Bahkan pada momen ungkapan cinta Iki ke Lini, ikut disaksikan komedian Sule bersama sang istri, mama sambung Iki, bahkan para saudara-saudara Iki. Meski hanya melalui video call, namun bukti keseriusan Iki pada Lini memang tidak bisa dianggap main-main. Pada beberapa momen juga, Iki dan Lini kerap mengajak ayah dan keluarga mereka masing-masing untuk main badminton. Bahkan pada momen ulang tahun Lini, kedua keluarga besar ini ngumpul dan terlihat sangat akrab. Tak hanya di dunia nyata, kedua pasangan ini mendapat support dari orang tua dan para keluarga mereka. Melalui beberapa postingan di dunia maya, Gede Suraharja ayah Lini selalu update membagikan momen kebersamaan Iki dan anaknya. Bahkan para saudara Lini juga terlihat sering saling sapa dan kumpul bareng bersama Iki pada beberapa momen. Baru-baru ini, kakak Lini yang mengunggah foto tatonya diberi respon oleh Iki dan Lini. Bahkan belum lama ini juga, Rizky Febian mengamini doa para idolanya jika kelak ia akan berjodoh dengan Mahalini Raharja. Hal tersebut diungkapkan Iki ketika ada yang mendoakannya saat live Instagram pada 17 Maret 2022. Kawal terus kak Alininya, kawal sampai alam. Tulis salah satu penonton di live IG yang dibaca Iki. Doain ya, semoga secepatnya saling menghalalkan, ujar Iki. Terus kak sama kali ininya kawal sampai alam, amin. Doain ya. Duh, aku ini tuh ada konten nanti. Di mention dong Lini. Di mention dong Lini. Thank you dong, semoga cepat sembuh. Di sini ada orang Bogor mana? Sementara itu, fans Iki yang tergabung dalam Rich Fans memposting foto Iki kembali pada history Instagramnya. Foto ini Iki sendiri yang memotretnya di depan sebuah cermin ukuran besar. Menurut Tris Peles, ada yang mencuri perhatian pada foto postingan Iki yang mengenakan kaos hijau celana coklat ini. Adalah jemari Iki yang terlihat terpasang seperti cincin emas. Meresahkan bukan? Tulis captionnya. Siapa tahu mau dijadiin wallpaper, tambahnya. Bahkan pada postingan terbaru Lini di akun Twitter pribadinya, foto dirinya bareng Iki di depan cermin sesuai pada caption foto ini kembali diunggah Lini. Bangga padamu Iki, tulis Lini pada captionnya. Pada postingan ini juga terlihat ada cincin yang dikenakan Lini, sama seperti yang diposting Iki sebelumnya. Benarkah mereka sudah bertunangan? Semua hanya persoalan waktu saja jika memang benar-benar mereka berjodoh. Dan pastinya akan secepatnya diketahui oleh publik, terutama untuk para idola mereka. Setidaknya juga, Iki sudah membuktikan keseriusan hubungannya di hadapan orang tuanya dan juga pada orang tua Lini. Terus ikuti channel Berbagi Cerita untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air. Dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini secara terupdate dan gratis.
Terima kasih.